akan mengirimkan data berupa sinyal inframerah yang akan ditangkap oleh sensor inframerah di sini. Ini ada sensor IR receiver, dan seperti kita tahu di remote ini mempunyai IR transmitter atau infrared transmitter. Jadi ketika misalkan kita pencet salah satu tombol yang ada di remote ini, maka akan mengirimkan sejumlah data yang akan diterima oleh sensor infrared ini dan kita program sehingga bisa menggerakkan gerak dari robot mobile ini. Nah, di sini saya sudah program untuk angka-angka yang tertera pada remote. Saya program dan saya pilih angka 2, 5, 6, 7, dan 0. 2 untuk maju, 0 untuk mundur, 5 untuk belok kiri, 7 untuk belok kanan, dan 0 untuk berhenti. Kita saksikan. Oke, sekian. Terima kasih.